Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam sahabat-sahabat. Malam hari ini kita sedang berduka. Selain ditinggal Ibunda Bajang, kita juga dari semalam kehilangan Bajang. Bajang di dalam tidak mau keluar, sahabat. Sudah kita coba bujuk dan sebagainya, tetap tidak mau keluar. Mau didoprak pun itu bukan solusi yang baik, karena Mbak Gondong tahu sendiri Bajang seperti apa. Kalau Bajang sudah murka, semua akan kena imbasnya. Bisa-bisa Bajang menjadi jahat kembali. Mungkin Ki Ahmad belum tahu dulu Bajang seperti apa, dulu Bajang siapa. Penghisap darah manusia. Bajang dulu-dulukan sakti. Tapi maaf guru, kalau gak didobrak bagaimana? Kan dia dari tadi gak mau keluar. Saya khawatir di dalam Bajang terjadi apa-apa. Insya Allah pasti ada cara. Dengan izin Allah pasti ada jalan. Sepertinya saya harus mencoba untuk meminta petunjuk dulu sama Allah. Bagaimana caranya agar Bajang mau membuka pintunya? Kalaupun tidak dibuka pintunya, kita bisa buka, tetapi dengan cara yang tidak kasar. Baik, coba Ki Ahmad sama Pak Kondrong coba bujuk Bajang, siapa tahu mau membukanya. Atau coba bermeditasi untuk meminta petunjuk sama Allah agar dibukakan pintunya secara baik-baik. Saya mungkin harus ke masjid dulu. Harus minta petunjuk kepada Allah, harus bermunajat dulu. Ya, saya tinggal dulu, Bajang sama Ki Ahmad tunggu di sini. Bagaimanapun caranya, coba asal jangan didobrak. Kalau didobrak itu terkesan kasar dan Bajang bisa saja murka. Ya. Saya tinggal dulu, ngobrol sama Ki Ahmad. Bisa di sini tungguin Bajang. Insyaallah secepatnya saya kembali. Ya, ini pakai sini. Ya. Hati-hati, Bu. Gini. Bagaimana nih, Pak? Ya. Assalamualaikum. Ya. Saya khawatir, Pak. Lebih baik kita dobrak saja, Pak. Jangan, jangan dobrak. Dobrak ya. Aja. Jangan buka, Jang. Lihat kok, Bajang gak mau diganggu. Tapi kalau gini, saya takut terjadi apa-apa. Kamu belum tahu sejarah si Bajang dulu, ha? Ya? Tuh, dia marah. Tapi saya takut terjadi apa-apa. Gak bakalan apa, ada apa-apa sama si Bajang. Saya khawatir, Mbak. Jangan, jangan, sabar. Kamu mau tahu sejarah si Bajang lu apa gimana? Sekarang saya nggak mau tahu. Yang penting saya kan baru kenal sama si Bajang. Iya, saya udah pengen lama tahu tahunya saya. Kenal sama si Bajang. Kalau si Bajang lagi istirahat atau apa-apa jangan diganggu. Saya khawatir. Iya, emang saya khawatir. Udah, sudah. Jang, Bajang. Udah. Sekarang kita pintunya nggak dibuka sama si Bajang. Mendingan kita meditasi aja. Lah, dobrak aja lah. Dobrak. Saya ini udah terlalu khawatir. Kalau didobrak, kamu mau kedepannya gimana? Mau si Bajang murka? Walaupun saya baru kenal sama si Bajang, tapi saya udah khawatir banget. Emang saya gak khawatir? Soalnya si Bajang itu lagi berduka. Takutnya terjadi apa-apa di dalam. Tahu. Si Bajang. Bajang. Istirahat, menyendiri dulu. Ya tapi dari tadi sama guru juga digendongnya nggak keluar-keluar. Jadi saya takut terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa kan gimana? Jadi gini ya. Misalkan si Bajang ada di posisi kamu, kamu bakal di mana? Bakal ngerem sendiri di kamar. Tapi gimana? Ngertilah perasaan si Bajang. Ngerti. Saya ini udah terasa terpukul sekali. Si Bajang lagi pengen sendiri. Ngerti gak kalau si Bajang ada di posisi kamu, ha? Walaupun
itu tetap saya mau dobrak. Si Bajang kalau ada posisi di kamu, kamu bakalan gimana? Hah? Lu bakalan gimana? Bakalan gimana si Bajang? Kamu, hah? Bakal menyedihri? Bakal sedih? Tapi saya udah terlanjur sedih. Saya pengen dobrak sajalah. Walaupun kata guru jangan dobrak, tapi daripada si Bajang gak daripada keluar. Daripada dobrak, mendingan kita berdoa aja. Supaya bujuk si Bajang. Biar pintunya dibuka, yuk. Meditasi. Jadi ini berat, Pak. Ini berat. Berat kenapa? Gila asap. Ada apa kalau emang keluar-keluar asap ya, Sri? Ini berat. Saya gak bakalan mampu. Terus gimana? Jadi gini aja. Kamu tunggu di sini. Saya mau meditasi, mau panggil guru. Kamu tunggu aja di sini ya. Saya ya. Panggil. Baik Ki, kalau ini berat gitu. Buat saya berat. Ini enggak bakal mampu. Enggak bakal begitu. Silahkan ya. Saya tunggu aja di sini dulu. Belum ya. Sabar. Saya mau panggil dulu. Gimana ini si Bajang? Mau didobrak, guru ngelarang, Mbah Gondrong ngelarang. Tapi saya udah ngerasa terpukul sekali. Harus gimana? Bingung saya ini. Gak keluar, takut terjadi apa-apa sama si Bajang di dalam. Mudah-mudahan guru cepat datang. Biar tahu keadaan si Bajang di dalam itu kayak apa. Mungkin dia udah marah-marah. Tapi yang saya takutkan dia takut gimana gitu di dalam. Bajang. Kenapa kamu gak keluar-keluar, Bajang? Mau saya dobrak, guru larang. Mbah Gondrong larang. Berdoa dulu lah, mudah-mudahan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada suara Bajang barusan. Ya guru, dari tadi Bajang belum keluar-keluar. Saya udah khawatir guru. Saya memang baru kena sama Bajang, tapi saya udah ngerasa khawatir. Bagaimana dia tadi tidak? Ketika saya berdoa, Bajang sepertinya malah terganggu dengan Kiamat sama Gondrong. Apa yang sudah kalian lakukan tadi sini?
Tadinya saya mau dobrak aja guru. Astagfirullahaladzim. Kan saya bilang itu bukan jalan yang tepat. Soalnya saya terlalu khawatir guru. Makanya saya pingin dobrak aja. Tadi Mbak Gondrong juga udah ngelarang, tapi saya kan ngotot, saya kan gimana gitu, khawatir ya, banget. Saya juga ngerti. Kiamat mungkin memang sayang sekali sama Mbak Jang. Saya juga sama. Mbak Gondrong juga sama, semua juga sama sayang sama Mbak Jang. Yang saya takutkan itu bukan ibunya ada kabar meninggal, takut Mbak Jang tuh apa gitu di dalam ngapa-ngapain gitu. Iya. Ya kan bahkan itu sudah berkumpul orang di belakang. Iya. Bajang juga belum tahu. Biasa aja dibawa kemarin belum tahu Bajang juga. Jadi gimana guru? Aduh, saya udah ngerasa khawatir banget sama Bajang. Ya sudah, kita coba. Kita coba buka. Kamu bantu saya. Iya guru. Zikirkan di dalam hati, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Terus dizikirkan itu, bantu saya ya. Siap guru. Oh, bilang ya siap. Sudah. No. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana guru? Kita langsung masuk aja. Jangan dulu masuk. Nanti bisa mental. Kita netralkan dulu. Sepertinya ada kekuatan jahat yang sudah masuk ke ruangan ini. Iya tuh, makanya kalau gitu saja terjadi takut sama apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innalillahi. Berantakan seperti ini. Diam. Bajang gimana? Yang? Assalamualaikum. Allahu Akbar, ini Bajang guru. 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 Guru tolong Bajang. Yang kasep. Sehat. Cik sabar. Ini saya sama Ki Ahmad. Ki Ahmad sama Gondrong. Bajang dari kemarin malam gak pulang-pulang, gak keluar-keluar. Bajang pulang-pulang sendiri. Pulang-pulang sendiri. Iya. Saya ngerti. Tapi bahaya. Seperti hanya ini. Bajang coba merogosmu tanpa sepengetahuan kita aja. Ada kekuatan jahat datang ke sini yang mengganggu raganya Bajang. Dan apa Bajang tahu kalau ibunda Bajang dibawa kemari? Kasihan, belum dikebumikan karena menunggu Bajang. Bajang yang ikhlas, yang tawakal, yang sabar, ya. Insya Allah di balik semua ini akan ada hikmah yang begitu besar. Bajang semakin gede milik, insya Allah. Ya. Amin, amin. Insya Allah bakal gede milik.
jangan berpesan, jangan berprasangka buruk sama Allah. Astagfirullah, nggak boleh, jangan kasih. Justru kita harus mendoakan dan mencoba menyadarkan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Bajang udah tahu siapa orang-orang yang sudah membuat ibu Bajang seperti itu. Ya, Bajang tahu. Siapa mereka, Jang? Ya sudah, jangan dulu bicara. Kalau misalkan Bajang belum kuat, ya. Yang sabar. Insyaallah Bajang mau kagak milik. Amin. Ya. Yakin, yakin sama Allah. Di balik cobaan ini, Allah itu sedang mengangkat derajat Bajang. Sayang sama Bajang Allah itu. Ya. Jangan sampai Bajang kembali seperti dulu lagi. Itu di depan sudah banyak orang, banyak tamu menunggu dikebumikan, menunggu Bajang dulu. Ya, sekarang ke depan yuk. Ya, nanti setelah selesai segala sesuatunya, setelah dikumikan, setelah tenang, nanti kita bicara ya. Ya. Nah, ayo.